Seramai 17 orang maut manakala tiga lagi cedera dalam kebakaran restoran di Changchun, wilayah Jilin di timur laut China. Menurut pihak berkuasa tempatan, pasukan bomba menerima laporan mengenai insiden yang berlaku di zon pembangunan industri berteknologi tinggi Changchun pada jam 12.40 tengah hari waktu tempatan. Beberapa anggota bomba kemudiannya dikerah ke tempat kejadian dan kerja-kerja mencari dan menyelamat dihentikan jam 3 petang. Mangsa yang cedera kini dirawat di hospital. Punca kejadian sedang disiasat. Kebakaran yang menyebabkan kematian kerap berlaku di China, di mana penguatkuasaan lemah dan pembinaan tanpa kebenaran yang meluas menyukarkan mangsa untuk melarikan diri dari bangunan yang terbakar.